Turun gunung pikeun nyiar dahareun sejumlahing monyet leuweung ngaranjah pilemburan tepi ka lingkungan sakolaan di SDN Sirna Galih 2 Kabupaten Cianjur. Teu ngaraweg atawa ngabahayakeun, tapi eta sajumlahing monyet teh jadi tontonan para siswa. Dierong tayahakaneun di tempatna sajumlahing monyet leuweung ngaranjah ka pamukiman warga tepi ka lingkungan Sekolah Dasar Negeri Sirna Galih 2 di Kampung Pasir Kunci Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Saprak sababaraha poe katompernakeun. Saeutikna aya genep monyet anu buntutna panjang anu liar neneangan hakaneun ka paimahan warga teh. Dierong eta monyet teh teu pati galak atawa ngabahayakeun warga kitu deui para siswa. Kukituna eta monyet teh jadi tontonan para siswa. Di antara eta monyet anu dua tembong aya di lingkungan sakolaan neneangan hakaneun tur jadi tontonan warga. Monyetnya katanya monyet liar. Kemungkinan monyet liar, tapi itu perlu makanan, lapar. Ada berapa Bu yang Ibu dengar yang lepas untuk itu, Bu? Ada katanya ada 6, tapi yang Ibu lihat mah cuma ada 2. Salila ieu eta monyet teh dierong teu ngabahayakeun, tapi pihak sakolaan merdih ka pihak anu boga wewenang sangkan bisa newak eta monyet leuweung pikeun dipulangkeun deui ka tempat asalna. Eri Setiawan, Bandung TV.